Pemirsa, operasi katarak gratis kembali digelar MNC Group melalui MNC Peduli Yayasan Jilinan Kasih di Semarang, Jawa Tengah. Bekerja sama dengan SMC Rumah Sakit Telogorejo dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia Perdami, ratusan warga pun bisa menjalani operasi secara cuma-cuma. MNC Group melalui MNC Peduli Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan SMC Rumah Sakit Telogorejo Semarang dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia Perdami melakukan operasi katarak gratis kepada ratusan pasien. Tahap pertama operasi katarak gratis berhasil dilakukan pada hari Sabtu pekan lalu sebanyak 50 pasien. Sementara 70 pasien lainnya masuk pada operasi tahap berikutnya yang bakal digelar sepanjang bulan November ini. Kami dari Telogorejo sangat menghargai untuk program Jalinan Kasih MNC Peduli ini karena kami dari dulu memang sudah bekerja sama dengan Jalinan Kasih sudah kira-kira 10 tahun ini dan kami merasa bahwa ini sangat membantu masyarakat Kota Semarang. Ya senang sih Mas, karena orang nggak mampu kan. Bisa ada operasi gratis katarak, jadi bagi yang orang nggak mampu kan berterima kasih banget Mas. Dan hari ini 28 Oktober dilakukan di Rumah Sakit Telogorejo di Semarang ini. Itu ada 150 orang yang mengikuti operasi katarak, 150 orang yang akan mengikuti operasi hernia, dan hanya ada 4 orang yang bibir sumbing. Rencananya aksi serupa bakal digelar MNC Peduli Yayasan Jalinan Kasih di beberapa wilayah lain di Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.